Kejuaraan balap sepeda gunung 76 Indonesia Downhill 2024 seri 2 berlangsung di Ternate Bike Park, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada 19 hingga 20 Oktober 2024. Atlet asal Dayu Racing Team, Randy Farera Sanjaya, menjadi juara usai mencatatkan waktu tercepat 4 menit 03 detik. Adapun posisi kedua dan ketiga menjadi milik atlet One Bike Team asal Salman Alparisi dan Agung Prio Apriliano, atlet asal D1 Factory. Secara umum seri 2 juga ini kan, terutama main elite yang aku perhatiin, apa ya istilahnya, hasil balapnya itu dalam tanda kutip mengacak-acak klasmen, ya kan. Jadi yang kemarin di seri 1 mungkin dominan, bahkan dari timenya juga sangat-sangat apa ya, powerful ya dilihatnya. Begitu sampai sini ternyata hasilnya seperti ini, jadi klasmennya jadi menarik. Nanti seri terakhir, seri ketiga, jadi seharusnya lebih menarik untuk disimak gitu, karena ya semua punya peluang yang sama kurang lebih. Usai seri 2 Ternate Bike Park, 76 Indonesia Downhill akan berlanjut ke seri 3. Ia akan berlangsung di Klenik Bike Park, Batu, Jawa Timur pada 8 hingga 10 November mendatang.